Suara PSI berpotensi terbelah dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Hal itu lantaran ada kemungkinan jika PSI akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres nanti. Padahal sebelumnya, PSI telah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, Selasa 8 Agustus. Menurut Ritonga, kemungkinan itu dilihat dari kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Selain itu, ada momen mundurnya kader PSI setelah Prabowo kunjungi kantor DPP PSI. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi dapat ditafsirkan PSI sebagai dukungan Kemenhan itu. Sementara kader PSI yang sudah mundur memilih fokus untuk mendukung Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!